pembayaran zakat simpanan tidak dibuat sekaligus boleh kau dibuat bayar ansu-ansu. Zakat simpanan bayar ansu-ansu, ingat gini. Apabila kita kena apa dia? Kena zakat, maka wajib diserahkan semua duit hok kena zakat. Misalnya kita ada 100 ribu. Misalnya wajib 10 ribu lah contohnya lah. Nah, 10 ribu kena bayar. Jangan bayar 100, esok pula 100. 10 ribu wajib dikeluarkan segera. Wajib dikeluarkan segera selepas masuk cukup setahun. Kerana piti 10 ribu itu bukan lagi milik kita. Ingat eh. Bapa orang buat ansur-ansur sebab dia rasa duit dia lagi. Dok, pitih tu sudah bertukar milik kepada orang miskin. Kita biar capur dengan pitih kita tu jadi haram kerana kita terhehok orang miskin dalam harta kita. Patut 10 ribu tu boleh wui kat orang miskin. Orang miskin boleh makan dah. Dah tunggu esok pula ya wui kat orang ni. Tak boleh buat kerja lagu tu. Tapi kalau kita bayar awal-awal lagi. Ha, ni tak apa. Misalnya, bulan pertama bayar dah. Patut kena cukup setahun dah. Ha, bulan pertama kita bayar 1,000. Siapa bulan ke-12, 12,000 tu ambil. Sama sedar. Kita bajet dah. Zakat kita pun ha, sama sedah dah 12,000. Sama sedah bulan terakhir cukup 12,000 kita bayar. Okey, waktu tak apa. Waktu tak ada lewat dah sebab baru cukup setahun. Patut bulan 12 baru kena bayar dah. Ni kita bayar awal tak apa. Hok masalah ansuran ni bayar lepas pada cukup setahun bayar ansuran juga. Ha ni tak boleh dosa dah. Wajib tobikkan segera, wajib beri. Kerana tu bukan duit kita tu dah. Tu duit orang miskin. Sebab itulah kalau kita tobik zakat cepat-cepat waktu tobik, kerana kalau kita tak waktu tobik kita wi makan kat anak kita, wi kok bini kita, maka harta tu jadi syubhat bercampur dengan harta orang miskin.